Assalamualaikum. Hari ini pernah hujan ni sangat sesuai untuk kita cari suatu makanan. Jadi saya rasa nak makan rojak asma pada hari ini. Jadi kita akan mencari rojak asma di Pontian. Okey, ini adalah Taman Mesra Indah Parit Kudus Pontian Johor. Hari ini 8 hari bulan 12 tahun 2020. Hujan, baru hujan hujan renyai-renyai selepas 2-3 hari tak hujan. Biasanya setiap petang dia automatik hujan. Tapi 2-3 hari ni cuaca agak panas. Taman Mesra Indah antara taman yang tak besar lah, taman yang kecil. Tapi ada lebih daripada 50 buah rumah yang terdiri daripada rumah teres dan juga semi di. Okay, ini kawasan kampung, kawasan yang tak ramai penduduk. Dan tak banyak kenderaan. Jadi dia antara tempat yang tidak sibuk lah. Ini sangat sesuai untuk mereka yang ingin membina keluarga. Ni jalan ni baru detar. Jalan dia masih cantik. Tapi entah kenapa dia detar kembali. Jadi itu dia agak mulus sikit. Dia masih warna hitam lagi detar ni. Batar ni bila lama dia akan jadi nampak macam pudar. Tapi ni hitam. Okey, sekarang kita berada di Parit Ahlong. Parit Ahlong ni sebenarnya tak ada rumah, ada sebiji, dua biji kot rumah. Gitu je, sebiji dua biji rumah. Sebab dia hanyalah laluan pintas, laluan potong untuk mendekatkan yang menghubungkan antara Parit Semerah dengan Parit Masjid Pontian. Hujan semakin deras. Sebenarnya bahasanya betul, hujan ialah deras, bukannya lebat. Kerana lebat itu menunjukkan bulu. Bulu yang lebat. Kita tak panggil bulu yang deras. Jadi hujan ialah deras, bukannya lebat. Kalau buah boleh panggil lebat. Ataupun banyak. Okey, ini kereta Kelisa antara kereta buatan Malaysia. Kereta Pro 2. Perusahaan kedua negara, Pro 2. Okey. Pontian ni daerah bersebelahan dengan Johor Bahru, iaitu daerah tempat terletaknya ibu negeri Johor. Jaraknya lebih kurang 40 km sahaja. Tapi untuk sampai ke sana sangat menyeksakan kerana jalannya yang agak jam ataupun macet dalam bahasa Indonesia. Okey, ini adalah jalan di Parit Masjid. Hujan semakin deras. Kita tengok kedainya buka belum. Okey, oi, tak nampak. Tiba-tiba. Okey, kedainya buka, alhamdulillah. Kita boleh singgah dan makan.